Nasi terus, Pak. Wah, mantap nih, Pak. Tidur sobat dalam suasana. Banyak kerakar sini, Pak, bennya. Mantap nih, Pak, bikin apa? Akar apa namanya, Pak, Ben? Ini akar-akar kayu nih, Pak, tapi namanya nggak tahu. Wah, kita sapa dulu, Pak, Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sumatera Forest dimanapun berada, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT dilancar rezeki. Amin ya rabbal alamin. Hari ini masih sama Pak Ben tentunya di lokasi yang banyak akar-akar seperti ini sobat. Jadi kita nanti coba akan usahakan untuk bikin shelter di atas Pak Ben ya. Tapi ini kan habis baru hujan nih Pak Ben, apa nggak licin? Nggak, nggak licin Pak. Ah, ini sobat, insya Allah aman lah nanti kan gitu Pak Ben. Ini ngurangi bahan Pak. Kepuasannya akan ngambil bahan banyak-banyak ya. Ya akar-akar itulah. Oh begitu. Nih Pak Ben nih mau pergi kondangan atau kayak gimana nanti nih? Mau rencana kondangan nanti nih Pak. Iya. Jadi ada bawa baju untuk kerja? Ada. Ah. Kan gitu, nanti segan kita sobat kan. Orang pergi kondangan kita ajak kayak gini kan. Yuk Pak Ben. Coba naik Pak Ben. Kita andalkan ini akar ini sobat. Untuk, hati-hati Pak Ben ya. Ah, tuh Pak Ben. Hop. Teman saya. Ikat situ Pak Ben. Wah, sikit lagi Pak Ben. Rendah terhad. Ini akar ini kita ambil Pak Ben untuk bikin pertahanan. Nyangkut barang tuh Pak Ben. Ah tuh. Lompat lompat Pak. Sore Pak. Kok Pak. Cekik-cekik Pak. Ya kemarin kayak kuat dulu. Untuk bahan lantainya Pak. Thank you.
Ini Pak kan, tiangnya Pak kan? Iya. Untuk tempat rangka atap ini, Pak. Nah, sobat, kita mau ini sobat, masang rangka atap dari bahan akar Pak Ben ya. Terus Pak Ben. Oke, gini nanti kan. Oke, Pak Ben. Kemana, Pak? Bisa turun nggak bisa ya Pak. Aduh, makanya sobat saya bukan malas, takut main di atas pohon seperti ini sobat. Paling tinggi paling cuma 3 meter Pak Ben ya. Iya, 3 meter lah, 3 meter 4 meter lah. Rasanya udah kayak di puncak sobat. Lepas Pak. Tunda dulu Pak Ben. Ah, udah mulai gelap juga nih mendung kayak ini. Thank you.
Mau tak lu putih biru. Alhamdulillah sobat, selfie sudah selesai. Jadi kita sama Pak Benny mau apa dulu sobat ya? Mencari apa Pak Ben? Sayur. Oke, kita berangkat Pak Ben. Ayo, yuk. Panen Pak banyaknya. Ini udah daunnya Pak. Pak Ben, hasilnya Pak Ben mana tuh? Nah, ini sayur sobat. Cukuplah nanti malam. Nah, jadi kita mau mandi dulu Pak Ben ya. Iya. Masak nasi dulu sobat. Wih, nasi udah matang Pak Ben. Taruh sini nasi ya. Sambal Pak Ben, kita masak dulu sarden Pak Ben. Cabai yang tadi mana Pak? Makasih Pak Ben. Thank you.
udah matang sobat. Jadi kita mau masak sayur dulu sobat ya. Oh. Ini Pak nasi kita. Ini wah, mantap nih Pak. Tinggal rebusan aja lagi Pak ya. Kita lagi goreng matang Pak. Ah, sama gigi. Sayurnya Pak Ben. Alhamdulillah sobat, kita ada selesai nih masak ikan sarden tadi sama sayur apa nih Pak Ben? Minyak. Pucuk seminyak, berminyak-minyak nanti nih sobat. Jadi kita nunggu waktu berbuka dulu sobat ya. Alhamdulillah sobat, waktu berbuka sudah sampai jadi kita berbuka.
Alhamdulillah sobat, kita sudah selesai makan, berbuka. Jadi kita mau melaksanakan kewajiban kita. Jadi kita sholat dulu sebentar sobat. Habis itu baru nanti kita nyantai-nyantai Pak Ben ya. Ya. Sobat, demikian dulu kami ucapkan terima kasih. Kami mau melaksanakan kewajiban dulu sobat ya. Minum kopi kita lagi, Pak Ben. Jadi kita lanjut minum kopi dulu sobat ya. Soalnya udah lama juga kita istirahat setelah makan dan makan sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sobat, puasa hari ini lancar. Memang sih lumayan lelah Pak Ben ya. Aduh, lumayan capek hari ini. Cuman alhamdulillah shelter kita selesai seperti ini sobat ya. Harap maklum dengan kondisi kita seperti ini sobat. Capek Pak Ben? Capek Pak. Ini mau tidur aja nih. Aduh. Hari mau hujan gak nih Pak? Iya. Ini udah angin-angin ya Pak Ben. Mantap ngopi ini Pak Ben. Kopi jahe Pak. Kopi jahe aren. Wah mantap nih Pak Ben. Baik sama cuaca ya Pak. Gak ada cerita Pak Ben. Paling capek naik ya Pak ya, turun naik. Iya, yang penting kita nikmati dulu kopi sama udut nih Pak Ben. Kayaknya nih Pak, panas kayak gini kan, angin berangin seperti ini. Habis Pak Ben? Jadi demikian dulu sobat, kita sudah selesai ngopi, jadi kita mau istirahat dulu sobat, lumayan capek, semoga bisa cepat bangun subuh. Soalnya masih ada nasi dari Pak kan? Ada. Sama sambal kita masih ada, jadi kita bisa sahur di sini sobat ya. Alhamdulillah masih ada kesempatan kita untuk sahur di shelter kita yang tinggi bikin Pak Ben nih, yang bikin saya jantungan juga nih sobat. Jadi kami mau istirahat dulu sobat ya, terima kasih sebelumnya atas support dan sarannya serta doanya sobat ya.
Ini bambu ini yang tidur sobat dalam suasana hujan. Apa nih? Bekas rintik-rintik hujan ini sobat. Pak Ben, Pak Ben. Hujan Pak Ben. Hujan nih. Sedikit pak. Ngudut ngudut ngudut. Enak nih Pak Ben.
Beda sobat, kita mau apa dulu? Sahur dulu kata Pak Beni. Ini sahurnya jam 3 malam nih sobat. Oke, sahur. Yuk Pak Ben, ambil nasi Pak Ben. Kita sahur dulu sobat ya. Aduh, lampu kita udah mulai redup nih sobat. Maklumlah sobat ya. Masih cukup nasi kita, alhamdulillah Pak Ben. Ambil Pak Ben, ambil Pak Ben. Sambal kita masih mantap nih sobat. Ini Pak Ben. Bismillahirrahmanirrahim. Tayo rabe Pak Ben ya. Habis Pak. Penting perut berisi Pak Ben ya. Betul ini Pak Ben. Nasi banyak Pak Ben. Nah, ini Pak Ben. Kita pulang lagi bentar lagi. Alhamdulillah, sobat. Masakan sederhana tapi nikmat luar biasa, ya, Pak Ben. Biasa. Semoga di hari ini kita bisa kuat menghadapi cobaan dan kuat menghadapi kenyataan hidup Pak Ben. Jadi sobat, kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas support, dukungan serta doa sobat semua. Semoga saya dan Pak Beni kiranya bisa menghibur sobat semua. Jadi sekarang udah subuh, kita mau angsur pulang dulu sobat ya. Mohon maaf jika lo kami ada salah pengucapan atau dalam pembicaraan ataupun gerakan kami sobat ya. Kami mohon maaf, kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.